오케이. 3, 2, 1 로 슛! 개도라는 컨스트럭션! 프로토셀이가 움직였다. 몰았다. 요, 룩! 우소다로. 드래곤 다음. 위냐 프로토셀. 예이! 아 위! Halo teman-teman, siapa yang dulu suka main gasingan? Masih ingat kan dengan anime Beyblade yang dulu pernah tayang di RCTI sekitar tahun 2000-an? Hihi. Di video kali ini, saya akan bahas Beyblade milik Max yaitu Drusil. Drusil memiliki bentuk attack ring yang unik. Drusil diciptakan oleh mamanya Max yaitu Judy. Mamanya Max merupakan peneliti Beyblade sekaligus pelatih di tim PBB dari Amerika. Drusil mendapat upgrade sebanyak 2 kali di season 1 ini. Beyblade pertama Max adalah Protoshell, lalu Beyblade kedua Max yaitu Drusil Shield, dan yang terakhir yaitu Drusil Fortress yang muncul di episode 45. Drusil adalah tipe Beyblade Defense. Beyblade milik Max ini memiliki mode pertahanan yang sangat baik, bahkan serangan Trancer saja bisa direndam oleh Drusil. Wow, sugoi! まだまだね。 Max tinggal berdua bersama ayahnya di Jepang. Ayahnya Max memiliki toko hobi Beyblade, guys. Max memiliki karakter yang ceria dan juga bersahabat. Mamanya Max adalah orang Amerika. Makanya wajah karakter Max di anime ini ada sedikit blasterannya. Hihi. Max pertama kali bertemu dengan Takao di episode 3 saat ia membantu Takao menyelamatkan seekor anak anjing yang hampir hanyut. Hihi, alhamdulillah ya. Nama kekuatan hewan suci Drusil adalah Gembu. Gembu berbentuk seekor kura-kura raksasa. Max mendapat kekuatan Gembu dari Leontin milik mamanya. Saat di turnamen Asia, Max mendapat upgrade Drusil S dan shooter terbaru ciptaan Kyuzu. Drusil terbaru ini memiliki sistem pertahanan yang lebih kuat dari Beyblade sebelumnya. Drusil S mempunyai sistem metal ball defense. Di bagian base-nya terdapat 2 buah bola metal kecil yang berguna sebagai sistem pertahanan Drusil dari serangan Beyblade lawan. Wow, keren ya! これでフィニッシュだ。よし。
しまった。Setelah tim BBA menang di turnamen Asia, akhirnya Max bisa bertemu dengan mamanya di turnamen Amerika. Max terkejut kalau mamanya ternyata adalah seorang direktur di pusat penelitian BBA terbesar dunia. Mamanya Max yang sibuk dengan tim PBB Amerika tidak punya waktu banyak untuk menemani Max saat di Amerika. Max merasa sangat kesepian dan diabaikan oleh mamanya sendiri. Tetapi berkat dukungan dan semangat dari Takao dan teman-temannya, Max akhirnya berhasil menang melawan tim PBB di turnamen ini. Wow, segai! Saat di turnamen Eropa, Max mendapat dressing terbaru yaitu Dressing Fortress. Beyblade terbaru Max ini adalah ciptaan mamanya. Dressing yang baru pertama kali muncul di episode 45 saat Max membantu Takao dan Rei melawan Beyblade Black Ranger. Oke teman-teman, gimana? Ada yang punya Beyblade Drusil juga? Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you, ja, nontonnya.